Setiap kali dibaca ayat tersebut, sama ada imam baca ataupun kita baca dalam sembahyang kita, kita faham betul-betul apa yang kita baca. Dan supaya kita taklah khayal. Kan? Dia faktor utama kepada khayal sebab tak fahamlah. Itulah faktor utama sekali, banyak lagi faktor lain. Tapi faktor utama sebab tak faham. Kan? Walaupun ayat tu pendek pun, bila tak faham, maka mudah untuk khayal. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, tadi imam kita baca surah. Surah apa tuan-tuan tadi? Ingat ke tidak? Apa dia? Asy-Syams. Ayat kedua? Ah, betul. Al-Adiyat. Okey. Apa kata pada pagi ini kita tengok dulu sikit berkaitan dengan surah tadi itu. Kita dengar imam baca. Sebab saya suka kalau kita boleh buat benda ni tiap-tiap hari. Kalau kita boleh buat benda ni tiap-tiap hari, insya-Allah semua ayat lazim kita dah hadam. Kan? Bukanlah kita jadi pakar tafsir, tidak. Dan kita juga tidak bertujuan untuk sampai menafsirkan setiap ayat tu. Tetapi lebih kepada setiap kali dibaca ayat tersebut, sama ada imam baca ataupun kita baca dalam sembahyang kita, kita faham betul-betul apa yang kita baca. Dan supaya kita taklah khayal. Kan? Dia faktor utama kepada khayal sebab tak faham lah. Itulah faktor utama sekali. Banyak lagi faktor lain. Tapi faktor utama sebab tak faham. Kan? Walaupun ayat tu pendek pun, bila tak faham, maka mudah untuk khayal. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu tentang ganjaran kepada solat kita ini adalah disebutkan biqadri ma ya'qilu minha. Dengan kadar apa yang kita berakal daripadanya. Berakal padanya. Maknanya, akal kita tu ada sekali dengan perbuatan kita ketika solat tu. Maknanya, itulah yang dikira dalam solat kita. Ya, bila akal kita kelain, walaupun fizikal kita solat, itu yang dinamakan tak khusyuk. Kan? Dan tak khusyuk itu tidak dikira. Solat kita tadi, berapa minit? Katalah 5 minit. 5 minit solat kita tadi tu agaknya berapa minit yang kita khusyuk, berapa minit yang tak khusyuk. Yang khusyuk itulah yang dikira. Dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan Allah Ta'ala ada seseorang yang solat. Seseorang yang solat, ada yang solat mayusalli an-nisfa. Dia solat hanya 1/2. Ada yang solat mayusalli ar-ruba', 1/4. Ada yang solat 1/3. Ada yang solat kurang lagi daripada itu, 1/3, 1/4, kemudiannya 1 sampai hatta balagal usyur. Nabi kata sampailah 1/10, maknanya 10% sahaja daripada solat dia yang dia khusyuk. Dan itulah yang ditulis oleh Allah SWT. Okay, so tadi surah Asy-Syams. Sekali lagi ni bukan tafsir, kita bukan kuliah tafsir. Kalau kuliah tafsir panjang, surah Asy-Syams tu saja mungkin 2-3 kuliah. Ya, tapi kita nak go through sikit-sikit je ayat-ayat tu supaya kita faham. Pertama sekali wasyamsi waduhaha. Yang ni insya-Allah banyak di kalangan kita faham. Bukan faham apa, tapi asy-syams banyak di kalangan kita faham. Syams maksudnya matahari. Kan? Wasyamsi maksudnya demi matahari. Jadi Allah Taala bersumpah dengan matahari. Waduhaha. Waduhaha sama ada waktu duhanya ataupun terang benderangnya. Terang benderang. Maksud perkataan duha itu asalnya. Itu sebab waktu duha tu kita kata lebih kurang pukul 10 pagi macam tu kan. Itu waktu matahari dah terang. Kan? Dah mula panas dekat luar. Itu dipanggil waktu tu waktu duha. Walaupun waktu solat duha berbeza. Eh? Waktu solat duha dia bermula daripada matahari naik kadar segala sampai zuhur. Maknanya lebih kurang pukul 7:30 kejap lagi, 7:31 sampailah waktu zuhur pukul 1 suku. So itu adalah waktu solat duha. Tapi kalau kita sebutkan duha dari segi umum, makna dari segi bahasa, duha itu adalah apabila matahari dah mula terang. Kan? Dah mula panas. Jadi wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamar, qamar bulan. Kan? Orang sekarang pun banyak nyanyi lagu qamarun qamarun. Qamar maksudnya bulan. Idza talaha. Talaha maksudnya apabila dia mengikutnya.
bulan apabila mengikutinya. Maksudnya lepas matahari maka datanglah bulan, lepas siang datangnya malam, kan. Wal qamari idza talaha. Kemudiannya wan nahari idza jallaha. Dan waktu siang, an-nahar maksudnya siang, idza jallaha apabila nyatanya, jallaha maksudnya apabila menyatakannya ataupun nyatanya. Perkataan jali maksudnya nyata, kan. Kita biasa belajar, kalau kita belajar syirik, dia ada syirik jali, dia ada syirik khafi. Jali maksudnya jelas, khafi maksudnya yang tersembunyi. Wallayli idza yaghshaha. Lail maksudnya malam. Wallayli demi malam, idza yaghshaha apabila dia menyelubunginya. Adanya menutupnya, yaghshaha. Wassama'i wa ma banaha. Wassama'i demi langit. Sama' langit. Wama banaha dan yang membinanya. Maksudnya yang meletakkannya, yang mengukuhkannya. Maksudnya kan kita tengok Allah Ta'ala bina langit, kan. Wassama'i demi langit dan yang membinanya. Yang membinanya siapa? Allah Ta'ala lah. Kita baca ayat ni, kita akan nampak kebesaran-kebesaran Allah sebenarnya. Kan? Bila kita baca setiap satu ayat ni, matahari, bulan, siang, malam, langit. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wama banaha dan yang membinanya. Allah Ta'ala. Maksudnya nak ingatkan kepada kita, semua ni Allah Ta'ala yang cipta. Kan? Langit ni Allah Ta'ala bina tanpa tiang. Kan? Tanpa tiang dalam ayat yang lain. Min ghairi amadin tarawnaha. Dengan tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudiannya wal ardi wama tahaha, dan bumi, al-ard bumi, kan? Wama tahaha, dan yang menghamparkannya, kan? Yang meletakkannya untuk apa? Untuk makhluk maksudnya. Allah Ta'ala letakkan bumi. Lagi wal ardi wama tahaha, apa tu? Wa nafsin wama sawaha. Wa nafsin, nafs. Nafs ni boleh diertikan jiwa manusia. Boleh juga diertikan nafsu manusia. Tapi dengan erti yang pertama tu, jiwa manusia itulah yang lebih umum. Jiwa manusia. Maksudnya manusia itu sendirilah. Wa nafsin wa ma sawaha, dan yang menciptakannya. Allah Ta'ala sebutkan tadi semua tanda-tanda besar-besar semua. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Kali nombor tujuh manusia. Manusia ni kecil je. Tapi manusia walaupun dia kecil, Allah Ta'ala letakkan sekali. Kan? Sebab yang menciptakannya adalah Allah. Wa ma sawaha. Tapi tak cukup dengan itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha, dia yang mengilhamkannya. Mengilhamkannya. Tadi dia menciptakan, kemudiannya dia mengilhamkan. Fa alhamaha, dia mengilhamkan. Ilhamkan kepada jiwa tadi itu apa dia? Fujuraha. Fujur maksudnya jahat-jahatnya. Fujuraha jahat-jahatnya. Fujur kejahatan-kejahatannya. Lagi wa taqwaha, dan ketakwaannya. Maksudnya benda-benda yang membawa pada takwa. Benda baiklah. Maksudnya benda jahat Allah ilhamkan, benda baik pun Allah yang ilhamkan. Kedua-duanya datangnya daripada Allah. Allah yang mengilhamkan. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala yang mengilhamkan baik dan buruk. Ha. Seterusnya falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah yang menyucikannya. Sucikan jiwa tadi tu. Yang sucikan jiwa berjaya. Lagi wa qad khaba man dassaha. Khaba maksudnya hampa. Hampalah orang yang mengotorkannya, yang menghilangkan kebersihan tadi tu. Lagi apa dia? Kadzabat Samudu bitagwaha. Maka kadzabat, telah mendustakan Samud, kaum Samud. Kadzabat Samudu bitagwaha, dengan sebab melampau batasnya mereka. Yang mereka mendustakan siapa dia? Mereka mendustakan Rasul mereka lah, Nabi Saleh. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Jadi kaum Samud mendustakan Rasul mereka. Dan kenapa mereka dustakan? Litagwaha. Sebab perbuatan mereka yang melampaui batas. Maksudnya mereka buat jahat. Jadi bila Rasul datang,
larang mereka buat jahat, maka mereka dusta kan. Sebab litaghwaha maknanya dengan melampaunya mereka. Maksudnya mereka dustakan dengan sebab melampau, dengan sebab mereka melampau tu. Jadi kadzabat Tsamud, kadzabat mendustakan. Kadziba bohong, berdusta. Kadzaba mendustakan sesuatu. Jadi mendustakan Nabi Saleh. Kadzabat Tsamud litaghwaha idzim ba'atha ashqaha. Apabila orang yang paling jahat, ashqa ni orang yang paling jahat, orang yang paling jahat di kalangan mereka terima perintah daripada mereka. Idzim ba'atha, im ba'atha maksudnya diutuskan ataupun terima ashqaha yang paling jahat di kalangan mereka. Apa benda ni? Sebab orang Tsamud, orang kaum Tsamud ni ramai, dia orang tak puati dengan Nabi Saleh. Bila dia orang tak puati dengan Nabi Saleh, dia orang utus something-something dia orang untuk buat apa? Untuk bunuh unta Nabi Saleh ataupun unta Allah Taala yang Allah Taala letakkan sebagai mukjizat Nabi Saleh. Jadi idzim ba'atha ashqaha. Ashqaha paling jahat di kalangan mereka. Jangan letak nama anak pula ashqaha. Okey. Lagi idzim ba'atha ashqaha qala lahum rasul. Okey. Maka berkatalah Rasul. Rasul kat situ siapa dia? Nabi Saleh lah. Apa kata Rasul? Naqatallahi wasuqiyaha. Itu adalah unta Allah dan minumannya. Naqah maksudnya unta. Unta dalam bahasa Arab banyak perkataan dia. Paling kurang ada 14 perkataan untuk unta je. Itu bahasa Arab. Dia yang biasa kita dengar apa dia? Jamal, betul. Lagi? Naqah ni lah. Naqah juga unta. Ibil. Ibil juga unta. Ibil ni kita baca dalam surah. Apa dia? Surah Al-Ghashiyah. Kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil kan? Ibil. Ibil tu unta. Okey. Jadi, baru 3 perkataan kan? Kita sebut tadi ada 14 perkataan. Banyak. Sebab apa? Unta ni dalam bahasa Arab, unta yang umur setahun dia lain dengan unta umur 2 tahun. Umur 2 tahun lain dengan unta umur 3 tahun. Umur 3 tahun lain dengan unta umur 4 tahun. Unta betina, unta jantan berbeza. Unta bila duduk berbeza dengan unta yang cergas lari. Semuanya perkataannya berbeza. Jadi itu kelebihan bahasa Arab lah. Mungkin ada yang cakap, ustaz tak apalah unta banyak dekat negara. Okey lah, tak apalah, kita ambil kambing lah banyak kan. Malaysia contohnya kambing. Ada kambing, kita ada beza-beza. Tak ada, kita semua kambing. Anak kambing, bapak kambing, mak kambing. Itu je lah. Mana ada kita ada beza-beza kan, betul tak? Tak ada kambing umur setahun kita panggil kam. Umur 2 tahun kamba. Tak ada, dia sama je. Semua kambing kan. Dia tak ada beza-beza. Tapi bahasa Arab, dia kaya kan. Dia sangat kaya. Dia punya perkataan tu lagi banyak. Okey, so tadi naqah, naqah unta. Tapi naqah unta betina, unta betina. So, apa yang disebutkan oleh Rasul tadi tu, Nabi Saleh tadi sebut tadi, naqatallah maksudnya jangan kau kacau tu unta Allah. Maksudnya begitulah. Dia ada perkataan yang tidak disebutkan. Jadi maknanya janganlah engkau kacau unta Allah tu. Naqatallahi wasuqiyaha dan minumannya. Minuman dia. Maksudnya, jangan pula halang dia daripada nak minum. Jangan kau bunuh dia dan jangan kau halang dia daripada minumannya. Naqatallahi wasuqiyaha. Kemudiannya, fakadzabuhu. Sekali lagi perkataan kadzab. Maksudnya, mendustakan. Fakadzabuhu maksudnya mereka mendustakannya. Mendustakan Nabi Saleh. Macam alah, tak adalah. Tak ada maknanya. Macam itulah kan. Dustakan Nabi Saleh. Fa'akaruha maksudnya mereka menyembelihnya. Menyembelih unta tersebut. Fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Jadi dengan dosa daripada mereka Allah Taala bidzambihim tu dengan dosa mereka. Fadam dama alaihim maksudnya maka Allah timpakan azab atas mereka. Timpakan azab dengan sebab dosa mereka. Kemudiannya sawwahu maksudnya meratakan mereka.
menghancurkan mereka, punahkan mereka sampai habis, meratakan azab pada mereka, fasawwa maknanya fasuk fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, betul, meratakan mereka, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut, maknanya dia kat situ tu Allah Taala lah, maksud Allah tak takut ni maknanya Allah tak hirau, Allah tak hirau dia uqbaha, kesudahan untuk mereka, uqbaha akibat mereka, akibat dalam bahasa Melayu akibat, maksudnya Allah Taala nak hancurkan mereka, peduli apa Allah Taala, macam itulah, Allah tak peduli, nak hancurkan mereka, hancurlah mereka, begitu je kan, tak adalah macam kita, kalau kita nak buat sesuatu okay, kita akan fikir apa kesan dia kan dan sebagainya. Allah Taala Maha mengetahui, Allah Taala tak peduli apa kesan terhadap kaum Samud tersebut. Tuan-tuan, kaum Samud ni dekat mana sebenarnya tempat mereka? Tempat mereka, kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ke Madinah, dia berada di utara Madinah, utara daripada Madinah, dan Nabi SAW pernah lalu dekat kawasan tu. Nabi pernah lalu dalam hadis, Nabi SAW lalu kawasan tersebut, lalu Nabi pakai, Nabi pakai selendang, kain selendang tu Nabi tutup, dan Nabi jalan dengan pantas. Lalu para sahabat tanya kan, kenapa Nabi lalu dan dengan begitu pantas dekat situ? Nabi pun sebut, di sinilah kaum Samud dihancurkan oleh Allah Ta'ala kan? Jadi aku takut sebab ni kawasan ni kawasan yang pernah dibinasakan oleh Allah, Allah Ta'ala laknat kaum tersebut. Tuan-tuan, kawasan tersebut sekarang jadi kawasan pelancongan kan? Sekarang ni dibina oleh Arab Saudi, tengah buat, tengah renovate sekarang ni, dan memang tengah diorang buat construction besar-besaran dekat situ untuk buat festival yang begitu besar. Bulan 1 ni insya-Allah ada festival yang begitu besar dekat kawasan tu. Diorang buat sound and light concert besar-besaran dekat situ. Dan ini memang benda yang berlaku eh. Sebab kawasan tersebut juga dah di iktiraf oleh PBB, oleh UNESCO dekat kawasan tersebut, dan juga atas sikit dia ada satu bandar namanya Al-Ula. Al-Ula tu satu kampung ataupun satu bandar yang telah berumur lebih 2000 tahun. 2500 tahun begitu. Ya, jadi UNESCO pun iktiraf tu sebagai World Heritage. Senang ceritanya bila UNESCO dah iktiraf World Heritage, maka diorang pun buatlah macam-macam. Kerajaan Saudi pun buat. Masuk pun sekarang kena bayar, dulu masuk free je. Masuk pun ada tiket dan sebagainya. Senang ceritanya tuan-tuan, ini kawasan yang Nabi SAW kalau lalu Nabi cepat-cepat. Dia orang siap buat konsert lagi. Kan dekat situ. Kalau kita nak pergi boleh ke tidak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Pergi untuk ambil pengajaran, ambil pengajaran lepas tu keluar balik. Jangan lama-lama dekat situ. Kan? Pergi tengok apa pengajaran yang kita boleh dapat kat situ sebenarnya, sebab kita akan nampak apa yang dibuat oleh kaum Samud. Kaum Samud salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran juga adalah mereka ini wayanhituna minal jibali buyuta. Mereka mengukir daripada gunung-gunung menjadikan rumah-rumah mereka. Jadi kita akan nampak dekat situ nama tempat tu Madain Soleh. Madain Soleh, Soleh Nabi Soleh lah. Jadi dekat situ tuan-tuan, kalau tuan-tuan Google pun tuan-tuan akan nampak eh? Dekat situ diorang buat rumah daripada gunung. Jadi gunung tu diukir, diukir, diukir masuk ke dalam. Jadi dekat dalam tu ada bilik dia, ada ruang tamu dia dan sebagainya, tetapi di dalam gunung tu. Memang cantik. Dibuat tu dengan begitu cantik sekali. Dan sampai sekarang masih lagi terpelihara. Allah Ta'ala pelihara benda tu untuk kita, umat akhir zaman dapat tengok. Adalah sikit-sikit terhakis, erosion tu berlaku. Tetapi secara umumnya masih lagi kita nampak dengan begitu cantik. Bahkan lebih cantik daripada Petra di Jordan. Petra di Jordan juga ada tempat macam tu. Tetapi di Saudi ni, di utara Madinah ni, lagi cantik lagi. Tempat tu masih lagi memang terjaga. Bukan kerajaan jaga, tak. Allah Ta'ala memang jaga begitu. Maknanya walaupun angin yang kuat dan sebagainya, tetap rumah-rumah tersebut masih lagi utuh. Masih lagi cantik untuk kita tengok. Masuk ke dalam tu siap ada kubur-kubur dia lagi. Dah tak ada mayat lah. Tapi masih lagi ada kawasannya. Jadi, tuan-tuan, siapa yang dapat pergi, silakan pergi ke Madain Soleh tu untuk ambil pengajaran.
Tapi jangan berlama-lamaan dekat situ, jangan pula stay konsert kat situ pula. Kan? Dengar dia tanya, ustaz konsert tu bila ustaz? Kan? Jadi senang ceritanya, memang inilah apa yang ada disebutkan dalam surah Asy-Syams tadi. Surah Asy-Syams tadi tu Allah Ta'ala mulakan bersumpah dengan segala macam ciptaan Allah Ta'ala yang besar-besar. Yang part yang tengah cerita tentang jiwa manusia ni yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah ilhamkan baik dan buruk, kemudiannya dia yang pilih sama ada nak sucikan ataupun nak kotorkan. Maksud sucikan kat sini pula bukan suci daripada kekotoran, tak. Sebab hati manusia ni Allah Ta'ala ciptakan asalnya memang dah bersih, memang dah baik, fitrah kan, fitrah. Tapi dia terus sucikan lagi, dicantikkan lagi, dicantikkan lagi. Sebab menghias, mencantikkan, apa dipanggil sebagai tazkiyah an-nafs ini, dia dua sudut. Satu membersihkan kotoran, satu lagi menghias dengan perhiasan. Hati kita ni, dia perlukan dua-dua elemen. Kalaulah kita hanya sekadar membersihkan sahaja, tanpa menghias, dia tak cantik juga. Macam rumah kita lah. Rumah kita kalau kita bersihkan semata-mata tapi kosong, dia tak cantik. Begitu jugalah ada orang menghias tapi tak membersihkan, tak jadi juga. Perhiasan beli daripada Itali, cantik, mahal-mahal, tetapi dibiarkan sampah banyak, dia akan jadi kotor juga, tak cantik juga. Jadi diperlukan dua-dua. Ini yang dipanggil dalam ilmu tasawuf sebagai at-takhliyah dan at-tahliyah. Takhliyah membersihkan, tahliyah menghiaskan. So, perkataan yang Allah Ta'ala gunakan tadi, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, menyucikannya dengan erti kata mengelakkan daripada kotoran, bersihkan daripada kotoran dan juga menghiaskan sekali. So ini perlu pada kita. Dan part yang ketiga daripada surah ni cerita pasal kaum Nabi Saleh, kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun surah ni pendek aja, tapi dia ada tiga part, tiga kompartmen yang sangat-sangat besar, yang sangat penting untuk kita semua sebenarnya. Okey, itu surah yang pertama dibacakan tadi. Kemudiannya surah apa dia? Okey. Kemudiannya surah Al-Ghashiyah yang dibacakan. Al-Adiyat. Wal-Adiyati Dhabha. Okey. Apa maksud Al-Adiyat? Adiyat maksudnya kuda perang. Adiyat. Ini plural eh. Adiyat. Kuda perang. Wal-Adiyati Dhabha. Kuda perang. Dhabha maksud kat sini adalah dengan kencang dia berlari. Ini sekali lagi bahasa Arab eh. Perkataan kuda pun banyak kataannya dalam bahasa Arab. So adiyah maksudnya kuda perang. Kan? Kuda perang. Tapi Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Wal adiyati dhabha. Kemudiannya fal muriyati qadha. Muriyat maksudnya adalah kaki-kakinya. Kakinya apa dia? Qadha, ada tercetusnya api. Muriyah, kaki yang tercetus api. Al-Mughirati Subha, dan menyerbu. Al-Mughirat, kuda-kuda yang menyerbu. Subha, waktu subuh. Waktu subuh. Fa'athar nabihi naq'a, sehingga memberi kesan. Fa'athar nabihi naq'a. Kesan apa dia? Kesan debu-debunya. Maknanya, ialah kuda kan, bila dia berlari pantas, nampaklah debu kan, mengamburkan debu. Fa'athar nabihi naq'a. Fawasat nabihi jama'a. Wasat maksudnya pertengahan. Maksudnya dia dapat masuk ke tengah-tengah. Fawasatna, maka kuda-kuda tu masuk di tengah-tengah jama'a, kumpulan musuh. Fawasat nabihi jama'a. Itu lima ayat yang pertama Allah Ta'ala sebutkan tentang kuda-kuda peperangan. Kemudiannya barulah Allah Ta'ala sebutkan yang tadi Allah bersumpah. Kemudiannya barulah Allah Ta'ala letakkan apa sifat manusia. Innal insana lirabbihi lakanud. Manusia ni lirabbihi, pada Tuhannya, lakanud. Lakanud dengan erti kata tak erti nak bersyukur. Tak bersyukur. Manusia ni memang tak bersyukur. Okey.
wa innahu ala dhalika la syahid. Dan dia tu, maknanya manusia tu, ala dhalika la syahid. Ala dhalika, atas demikian, la syahid, maksudnya sungguh-sungguh dia bersaksi. Maknanya dia tahu, dia nampak benda tu. Kemudiannya, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan dia pula pada mencintai kebaikan, maksud kebaikan kat sini harta benda dia, la syadid, sungguh-sungguh. Dahlah tak bersyukur pada Allah Ta'ala, lepas tu cinta pada harta sungguh-sungguh. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu waktu dibongkarkan daripada apa yang ada di dalam kubur? Bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, dan terhasillah, terdedahlah apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari tersebut sangat-sangat mengetahui. La khabir. Okey. Ayat ni pula, surah ni pula, kalau kita tengok, mengingatkan kita kepada kekayaan yang kita gilakan sangat. Kan? Manusia gilakan kekayaan, tetapi dia lupa satu hari nanti dia akan keluar daripada kubur dan akan terzahirlah apa yang ada di dalam dada, apa yang ada dalam hati kita. Itu yang akan terhasil, dan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu sangat-sangat. So ayat ni sebenarnya ingatkan kita, bukannya manusia ni tak diajar untuk kaya, tidak. Bukan maknanya Islam ajar kita suruh miskin, tidak. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan dekat sini, la syadid. La syadid maknanya sungguh-sungguh, dia sangat-sangat. La kat situ tu ada penegasan. La tu bukan tidak, sebab la ni jangan panjang. La tu la taukid. La tu jangan panjang, sebab saya dengar ada setengah-setengah imam dia baca la tu panjang lah. Dia panggil, dia baca apa? Wa inna ala dhalika la syahid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Bukan begitu kan? La tu tak panjang. Dia la syadid. La syadid. Macam tu je. Jadi kenapa tak panjang? Sebab la tu adalah la taukid. Taukid maksudnya bersungguh-sungguh. Sangat-sangat. Syadid, sungguh-sungguh lagi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi penegasan sungguh-sungguh kepada manusia ni, yang betapa dia ni memang gila-gila lah orang cerita, orang guna perkataan tu. Sangat-sangat sukakan kekayaan. Itu manusia. Dan, tetapi ini sifat yang buruk. Sifat yang buruk sebab dia menjadi hamba kepada harta dia sendiri. Dan ayat ni dengan ayat yang tadi kita baca surah Syams, dia ada kaitan yang cukup rapat. Salah satu sebab manusia kotor jiwanya, sebab cintakan dunia. Cintakan dunia. Dua-dua ayat ni duduk kat pertengahan surah. Kan? Tadi surah yang tadi tu mulakan, Allah Ta'ala mula dengan bersumpah dengan kekuasaan Allah, kemudian cerita tentang manusia yang mengotorkan jiwa. Surah yang ini pula, mulanya Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang dan sebagainya, kemudiannya di pertengahannya Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat manusia yang gilakan dunia. Dan memang para ulama sebutkan, macam Imam Al-Ghazali sebutkan, kepala kepada segala penyakit-penyakit hati yang mengotorkan hati adalah cinta kepada dunia. Imam Ghazali letakkan tiga penyakit utama kepada hati kita. Tiga penyakit utama kepada hati kita. Apa dia? Hasad, riak dan juga ujub. Hasad, riak dan ujub. Hasad, dengkilah. Riak, buat sesuatu nak bagi orang tengok. Ujub, kagum pada diri sendiri. Takabur juga datang daripada situ. So, satu, dua, tiga. Tiga ni, Imam Ghazali kata adalah ibu kepada segala penyakit hati. Tapi, tiga ni pula, ibu dia adalah cinta kepada dunia. Jadi, cinta pada dunia lah paling utama sekali. Dia datang pada tiga tu. Contohnya, hasad. Orang yang cinta dunia, yang jadi hasad, dia jadi dengki pada orang lain sebab dia cinta dunia. Kalau dia tak peduli dunia, dia tak hasad. Dia tak dengki pada orang. Sebab dia tak rasa apa pun, dia tahu din semua dunia saja. Kan? Riak. Macam tu juga. Sebab dia cinta pada dunia, maka dia nak orang tengok dia. Dunialah tu. Kan? Dia buat sesuatu nak bagi orang tengok. Riak. Ujub. Kagum pada diri sendiri. Sekali lagi, sebab cinta pada dunia. Cinta pada dunia menyebabkan kita rasa kita hebat.
Kalau kita fikirkan akhirat, kita tak rasa kita hebat. Ya, tapi kalau kita rasa dunia ni, maka kita rasa kita hebat. Sebab kita punya perbandingan adalah dunia, kita punya ukuran adalah duniawi. Maka kita rasalah kita hebat. Tapi kalau kita fikirkan akhirat, kita tahu kita tak hebat. Kita tahu amalan kita tak banyak dan sebagainya. Jadi tiga perkara ni, ibu dia adalah cinta kepada dunia. Okey, dan tiga inilah yang perlu kita sucikan selalu. Hasad, riya dan juga ujub. Kita pergi satu-satu sekejap. Hasad. Dengki. Dengki ni Imam Al-Ghazali sebut orang yang dengki dia ni diazab di dunia dan di akhirat. Dia adalah orang yang mu'azzabun la yurham, kata Imam Ghazali. Dia ni diazab dan tidak dikasihani. Sebab apa? Dekat dunia dia sakit, dekat akhirat lagi sakit. Dekat dunia orang yang hasad paling sakit sekali kan? Orang yang hasad ni sakit. Sebab manusia sentiasa dapat nikmat sekeliling dia. Allah Ta'ala memang bagi nikmat kepada orang, sama ada orang tu baik ke orang tu jahat ke orang Islam ke orang kafir ke, semua dapat nikmat. Jadi bila Allah bagi nikmat pada semua orang, orang yang hasad ni akan sakit, 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 sakit. Geram, kan? Jiran sebelah dia beli TV baru pun dia sakit hati. Jiran sebelah lagi renovate rumah, lagi dia sakit hati. Jiran depan dia pula beli kereta baru, sakit hati lagi dia, kan? Demam seminggu, kan? Jiran belakang rumah pula kahwin satu lagi, oi lagi demam sebulan tu dia, kan? Macam-macam lah. Maknanya dia dengki, dengki, dengki sentiasa. Dia tak puas hati tengok nikmat Allah Ta'ala bagi pada seseorang, kan? Maka memang takkan senang dia di dunia. Di akhirat macam mana? Di akhirat lagi teruk. Sebab hasad dalam hadis sebut apa? Innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad akan makan kebaikan seperti mana api memakan kayu api. Nah, jadi hancur dia punya amalan dia. Macam mana kita nak tahu kita ada hasad? Secara ringkas je ni. Ni pelajaran ni besar panjang eh. Secara ringkas je tuan-tuan. Ambil satu je. Hasad ni dia penyakit kan. Penyakit ni dia ada simptom awal. Kita sedar ataupun tak sedar, dia ada sebenarnya simptom tu. Dan penyakit ni dia akan merebak, merebak, merebak. Dia macam kanser lah, na'udzubillah. Macam kanser. Dan dia merebak. Dia makin besar, makin besar, makin besar. Hasad macam tu. Tapi kita nak detect daripada awal. Penyakit ni kan kalau kita detect daripada awal, senang sikit nak ubat. Berbanding dengan kalau dah later stage, mungkin susah sikit. Yang awal tu lebih senang nak diubati. Penyakit hasad pun macam tu juga. So penyakit hasad yang awal sekali apa dia? Kata Imam Al-Ghazali, penyakit hasad yang awal sekali adalah apabila engkau tidak merasai gembira atas kegembiraan saudaramu. Bukan sedih, bukan stres, bukan geram. Tak gembira. Perhatikan perkataan ini, tak gembira. Bukan sedih, tak gembira. Maksudnya dia tak ada rasa seronok. Tak ada rasa best. Orang dapat keseronokan, dia tak rasa apa. Maknanya ada hasad dah tu. Itu jaga-jaga. Maknanya orang cerita pada dia, kata, oi aku dapat sekian-sekian-sekian. Kan? Dia macam, dalam hati dia sekadar macam, so what? Macam tu je. Dia tak ada rasa apa. Kan? Maknanya dah ada hasad dah tu sebenarnya. Walaupun dia cuba nafikan, tak ada, aku tak ada dengki pada dia. Tak, sebenarnya dah ada dengki. Bila kita tak gembira. Apa dalil dia? Hadis Nabi SAW yang cukup jelas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang sampailah dia cinta untuk saudaranya seperti mana apa dicintai untuk diri dia sendiri. Nabi SAW gunakan perkataan yuhibbu, suka. Cinta. Jadi maknanya orang yang betul-betul mukmin, bila orang tu, orang kawan dia dapat kegembiraan, saudara dia dapat kegembiraan, dia akan gembira seperti dia yang dapat kegembiraan tu, seperti dia yang dapat nikmat tu, dia akan rasa seronok walaupun dia tak dapat kan. Kawan dia dapat satu nikmat, katalah kawan dia naik pangkat, bukan dia yang naik pangkat tapi dia rasa seronok kan. Ha, itu tanda kesempurnaan iman. Dia dapat rasa seperti mana seolah-olah macam dia yang dapat. Dan dia suka untuk saudara dia seperti mana dia suka untuk diri dia. Okay, jadi sekarang ni, kalau betullah kita beriman, maka kita akan seronok.
Jadi yang tadi Imam Ghazali kata, simptom pertama kepada orang yang hasad adalah dia tak ada rasa apa, tak ada rasa seronok. Tak ada rasa seronok pun bila benda yang satu nikmat Allah Ta'ala bagi kepada saudara. Sama ada nikmat duniawi ataupun nikmat akhirat lah. Dan mungkin orang tu jadi rajin sembahyang, kan? Dia tak ada rasa seronok. Dia rasa, okay, tak apalah. Macam tu je. Tak ada rasa apa. Orang berubah jadi baik, dia tak ada rasa apa. Dia rasa okay, biasa je kan. Alah, sikit je. Alah, tak ada apa pun tu. Dia rasa macam tu je. Maka jaga-jaga yang ni, jaga-jaga. Kita kalau bolehnya, kita ni, tu sebablah dalam Islam ajar kita, bila kita dapat nikmat, kita tunjukkan pada kawan kita. Sebab apa? Sebab bila kita tunjuk pada kawan kita, kawan kita akan gembira juga dengan kegembiraan kita. Bila dia gembira, kita dah masukkan kegembiraan dalam hati kawan kita. Itu salah satu daripada cabang iman, kata Nabi SAW. Idkhalus surur. Memasukkan kegembiraan atas hati orang yang beriman. Jadi kawan kita gembira, kita pun dapat pahala. Dan kita gembirakan dia. Kita gembirakan dia dengan apa? Dengan nikmat yang kita dapat. Tapi dia gembira. Maka kita gembirakan dia. So, dapat bahagia, dapat dua-dua dapat pahala. Kan? So sekarang ni, itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi bila dapat pakaian, Nabi tunjuk tau. Nabi tunjuk. Kerana Nabi SAW, iza sajadda sauban sammah, disebutkan dalam hadis. Nabi SAW, bila dapat pakaian, Nabi akan tunjuk. Faqal hadha qamis. Nabi dapat serban contohnya. Nabi balik rumah, Nabi tunjuk pada pasangan, pada isteri baginda. Kan? Ini dapat serban baru ni. Macam tu dah lebih kurang kalau terjemahan bahasa kita. Ha ni lah, serban baru ni. Macam tu. Kita biasa juga buat benda tu, tapi kita tak tahu kata Nabi SAW buat benda tu. Kadang-kadang kita dapat, kita tunjuk juga kepada pasangan kita, pada anak kita ke apa, kita tunjuk juga kadang. Kan? Orang perempuan contohnya kan? Dapat tudung baru bang, ni lah tudung baru cantik. Kan? Suami tak tahu pun tudung baru. Kan? Suami tak kerti beza pun. Sama macam tudung sebelum ni. Dia cerita, dia tunjukkan kegembiraan. Suami pun kata, ya Allah cantiknya, Alhamdulillah. Kan contohnya. Jadi, sebenarnya tu adalah pahala kalau kita niatkan ikut Nabi SAW. Dan satu lagi kita tunjuk. Tunjukkan kepada saudara kita, saudara kita gembira. Maka kita dapat pahala. Bukan nak tunjuk-tunjuk. Tu beza tunjuk dengan tunjuk-tunjuk. Eh? Menunjuk dengan tunjuk-tunjuk tu berbeza. Eh? Okay, tunjuk dengan menunjuk. Eh? Okay, tu berbeza. Eh? Tunjuk dapat pahala. Menunjuk-tunjuk dosa. Jadi ada beza tu. Tunjuk, tak ada masalah. Kan? Cerita kat kawan kita, ni ah, cucu aku bagi handphone baru ni ah. iPhone 11. Tunjuk. Orang yang hasad, memang dia akan geram. Dia akan benci. Kan? Alah, macam kau seorang ada cucu. Contohlah kan. Maksudnya, dia jealous lah. Dia hasad. Tapi kita nak sebut tadi, hasad yang mula sekali tu, tak rasa gembira dengan apa nikmat yang Allah bagi kepada saudara kita. Tak rasa apa. Tu stage yang pertama lah. Nanti dia pergi pada stage yang lebih dahsyat adalah dia geram lah. Stage yang lebih dahsyat lagi daripada tu, dia berharap supaya nikmat itu hilang daripada orang tu. Stage yang pertengahan tadi, dia geram. Tapi dia tak dirasa sampai benda tu nak hilangkan daripada orang tu. Dia bengang je. Dia geram orang tu dapat nikmat. Stage yang paling dahsyat kepada hasad adalah kejap lagi hilang lah tu. Dia rasa macam tu. Tunjuk sangat kat aku handphone tu. Hilang lah kejap lagi. Tu dah dahsyat sangat lah tu hasad dia. Dengki yang paling dahsyat. Maksudnya hilang tu bukan dia dapat. Dia tak ada rasa pun dia nak benda tu. Tapi dia harapkan nikmat itu akan hilang daripada orang tu. Itu dahsyat. Itu hasad yang paling dahsyat. Dan hasad ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita sangat banyak penyakit hasad dengki ni. Penyakit hasad dengki sangat dahsyat. Dan dia geram tengok orang dapat lebih daripada dia. Dapat satu nikmat. Dia akan sakit hati dia. Okay, so ni penyakit. Okay, jadi stage yang pertama tadi lagi kena jaga dah. Yang disebutkan dalam ayat tadi, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul, baik dan buruk tu Allah Taala dah ilhamkan, tapi kita diberi pilihan. Nak pilih yang baik ke nak pilih yang buruk? Nak sucikan ke nak kotorkan? Jadi sekarang ni sucikan macam mana? Dah tahu dah kata ada penyakit ni, cepat-cepat sucikan. Maka jadilah kita orang yang berjaya. Kan? Penyakit yang kedua tadi tu riak, penyakit yang ketiga adalah ujub.
Riya buat sesuatu kerana nak manusia tengok, makhluk tengok, bukannya takabur ya. Takabur lain, takabur datang daripada ujub. Ujub kagum pada diri sendiri. Kagum pada diri sendiri tak mesti takabur. Dia ada beza. Takabur dia datang selepas ujub. Ujub ni maksudnya dia tengok pada diri dia dengan pandangan kemuliaan, pandangan baik. Dia tengok pada diri dia, "Oi, hebat aku ni. Rajin datang surau 3 kali sebulan." Okey. Pandang pada diri sendiri dengan pandangan yang baik. Nampak kagum pada diri sendiri. Kagum pada diri sendiri. Itu ujub. Baru datang takabur. Takabur membesarkan diri di hadapan orang lain dan nampak orang lain tu hina, nampak orang lain lebih rendah. Ujub tak mesti takabur. Dia kadang-kadang tu dia rasa diri dia hebat macam tu je, tapi dia tak adalah pandang orang lain lekeh. Itu ujub. Syok sendiri, betul. Takabur datang selepas ujub tadi. Bila dia rasa dia hebat, lepas tu dia pandang orang lain pula rendah. Waktu tu itu dipanggil takabur. Dia rasa dia besar daripada orang lain, dia rasa dia hebat daripada orang lain. Dia nampak dia bagus, apa istilahnya, holier than thou. Dia rasa lagi suci daripada orang lain. Ini banyak berlaku kepada kita yang datang ke surau masjid ni. Benda-benda ni. Jadi penyakit yang disebut oleh Imam Ghazali ni sebenarnya berlaku banyak pada kita. Kita tak payah tunding jari pada orang lain. Dan takut kita ni ada penyakit tu. Kita datang ke masjid, datang ke surau pagi-pagi, subuh-subuh, kita tengok jiran sebelah kita tak datang. Dan tidur lagi, gelap lagi rumahnya. Dan dalam hati kita kata apa? Bilalah jiran aku nak pergi ke surau. Yang tu bagus, tu prihatin namanya. Doakan dia, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Okey, tak ada masalah. Tapi setan masuk, bisik ke tengah kita, tak macam aku kan, bagus rajin datang surau. Dia tambah sikit je ke ujung tu, kan? Itu dah ujub lah tu nama dia, kan? Kagum pada diri sendiri, nampak hebat pada diri sendiri tu. Bukan kita tak rasa syukur atas nikmat taufik Allah bagi, macam awal tadi kita sebut. Kita syukur Allah bagi taufik pada kita datang ke masjid, datang ke surau pada hari ini. Mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita sampai kita mati. Kan? Dalam masa yang sama kita fikirkan, tak apa, mudah-mudahan jiran aku pun dapat taufik juga. Kan? Mudah-mudahan dia pun dapat datang juga. Itu settle lah, tak ada masalah. Tu pasal doa kita bila datang ke surau, apa dia tuan-tuan? Pagi-pagi tuan-tuan keluar rumah, datang ke surau, cuba amalkan doa ni. Tak payah sebut bahasa Arab dia pun tak apalah, sebut bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia panjang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj ashara wala batra wala riya'a wala sum'ah walakin kharajti ittiqa'a sakhatik ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa tudkhilani aljannah wa an taghfira li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa tu panjang. Tapi dalam bahasa Melayu dia kita faham mudahnya macam ni je. Ya Allah, aku keluar ni fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ria'an wala sum'ah. Aku tak keluar dalam keadaan berlagak, sombong, riak dan sum'ah. Sum'ah maksudnya nak orang sebut-sebut. Aku bukan keluar nak berlagak, nak kata aku ni hebat, tak. Aku keluar bukan nak orang tengok aku, bukan nak orang sebut pasal aku. Ni kita sebut dekat mulut kita ni, telinga kita biar dengar. Allah Ta'ala tahu hati kita macam mana. Tapi sebenarnya ni proses membersihkan diri kan. Membersihkan jiwa kita. So kita sebut ni biar tinggal kita dengar. Ya Allah, aku ni keluar bukan nak sombong, bukan nak belagak, bukan nak tunjuk ke orang, bukan nak orang sebut-sebut pasal aku. Tetapi aku keluar sebab aku takutkan kemurkaan engkau. Aku nak cari redha engkau. Maka ya Allah, engkau selamatkanlah aku daripada api neraka, kurniakanlah aku syurga, ampunkanlah dosa aku, tak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau. Sebut begitu. Jadi hati kita ni kita bersihkan waktu mula-mula kita keluar rumah. Ni doa dalam perjalanan pergi ke masjid. Hadisnya ada. Nabi SAW yang ajar doa ni. Doa dalam perjalanan ke masjid. Jadi betul lah kita keluar daripada rumah, kita sebut bismillah, tawakkal tu'an Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, betul lah. Tapi bila kita dah gerak tu, kita baca doa ni. Sebenarnya dia membersihkan hati kita. Supaya jiwa kita ni yang setan nak kacau, dia nak bisik pada kita, kata kita bagus.
dah buang jauh-jauh. Yang kita rasa kita hebat kan, pagi-pagi dia datang ke surau, benda ni buang. Jadi tak ada peluang untuk syaitan kacau kita. Sebab kita dah apa, benteng diri kita siap-siap dah. Kita dah bagi tahu pada diri kita, tak, aku keluar ni bukan kata sombong belagak, tak ada. Kan? Ingatkan betul. Dan bahkan sebut ujung tu, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku. Ingatkan bahawasanya kita ni memang banyak dosa. Dan tak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Bukan jiran aku, bukan orang yang tengok, bukan orang yang dengar, bukan orang yang cerita pasal kebaikan aku, tak ada. Dia orang ni semua tak ada manfaat pun untuk aku. Sebenarnya. Kan? Yang ada, engkau lah ya Allah. Kau yang tengok aku. Aku pergi ke masjid ni pun sebab nak cari redha engkau, aku takut kemurkaan engkau. Itu je sebabnya. Kenapa pagi-pagi aku datang ke surau. Kan? Jadi mudah-mudahan hati kita dah jadi baik. Dan Allah Ta'ala bagi ilham, kitalah pula yang menentukan nak ambil yang baik ke yang buruk. Itu atas kita pula. Allah Ta'ala dah bagi ilham pada kita. Dan ibaratnya beginilah. Ini yang disebutkan sebagai takdir kan? Dan tadbir. Betul, Allah Ta'ala dah takdirkan pada kita macam-macam. Tapi bagaimana kita menyusun atur hidup kita supaya itu. Allah Ta'ala dah bagi. Jangan kita salahkan Allah Ta'ala pula. Nah, macam mana Allah Ta'ala tak bagi taufik pada aku? Tadi kan kita sebut pasal taufik. Lepas tu dah, kita pun berserah macam tu je. Dah nak macam mana? Dah tak jadi dah. Di sana ada Jabariyah dan Qadariyah. Kita tak boleh rasa kita yang mampu segala-galanya. Dalam masa yang sama, kita tak boleh menganggap semuanya salah Allah Ta'ala pula. Nah, tak boleh juga. Kita kena berada di tengah-tengahnya. Kena faham betul-betul. Ini dipanggil sebagai tadbir kepada takdir yang Allah Ta'ala bagi. Okey. Ambil contoh mudah. Kita nak ambil masa dah ni ya. Sebab naik matahari pukul 7 suku, kita dah boleh sembahyang isyrak 7:31. Lebih kurang 16 minit. 7:31. Okey. So baru ni saya ceritakan benda ni pada jemaah umrah. Saya bawa balik, alhamdulillah bawa balik 3 hari lepas. Ni masih jet lag lagi sebenarnya ni sebab dekat sebulan saya kat sana. Jadi balik-balik ni memang jet lag sungguh. Tapi sengaja saya ambil kuliah subuh ni. Kejap lagi ada kuliah duha pula dekat Masjid Ridwan. Jadi mudah-mudahan pagi ni tak tidur lah. Sebab kalau tolak 5 jam, sekarang ni pukul 2 pagi tuan-tuan. Body clock saya sekarang pukul 2:30 pagi. Jadi ni waktu tidur sebenarnya. Okay, jadi waktu ada satu grup jemaah ni, sebab saya yang syarikat saya dia tu banyak adalah jemaah, tapi ada satu syarikat ni dia minta saya bagi tazkirah pada jemaah dia. Kebetulan pula jemaah dia dijanjikan satu hotel yang dekat dengan masjid, Masjidil Haram. Yeah? Hotel dekat dengan Masjidil Haram. Lepas tu tak dapat. Bukannya salah syarikat sebenarnya, adalah sikit salah syarikat. Tapi hotel tu dia boleh cancel booking tu last minute. Lagi 3 jam nak sampai Mekah, hotel cancel booking. Bos ni, datuk ni, dia tunjuk pada saya booking tu semua memang proper. Kan? Hotel pula bukan hotel kecil-kecil. Nah, hotel Hayat. Nah. Jadi cancel. Jadi last minute datuk ni terpaksa cari hotel lain untuk 70 orang jemaah dia. 2 bas. Jadi last kali dah last minute punya sebab, maka dia terpaksa ambil hotel yang agak jauh sikit dari masjid. Yang kena naik bas, shuttle bus pergi masjid. Hotel bagus, 5 radian. Hotel cantik tapi jauh. Kan? Kena naik bas. Jadi jemaah dia dah mengamuk lah. Marah-marah. Dah memang tak tentu arah lah. Bahkan sebahagian daripada dia orang pula punyalah marah sampai tak nak pergi masjid. Dah sampai Mekah dah ni. Dah sampai Mekah, tak nak pergi Masjidil Haram. Sedangkan bas tu tunggu betul-betul bawa hotel, turun lift, turun naik bas. Bas pergi ke hotel tak sampai, pergi ke masjid tak sampai 5 minit. Turun bas, pergi masuk masjid. Bukan susah sangat pun, kan? Balik pun macam tu juga, bas standby dah. Bukan kena tunggu bas pun, tak ada. Bas memang standby 24 jam. Kan? Hotel pula bilik punya cantik, besar, cantik. Makan pula, ya Allah, saya pergi tempat makan dia orang. Saya dah duduk dekat sebulan, tiba-tiba dapat rendang, tempe apa tu goreng, ni apa? Sambal. Apa sambal goreng? Sambal goreng. Ya Allah. Sedaplah. Memang makanan Jawa, tapi saya, mak nenek saya dari Palembang.
saya punya lidah ni walaupun saya Arab, tapi saya lagi minat makan gaduh-gaduh daripada nasi mandi. Sebab nenek saya belah mak dari datuk saya belah mak dari Palembang, nenek saya belah ayah dari Sulawesi. Ha, jadi cukup lengkap. Jadi saya bila dapat yang tu, ya Allah, sedapnya. Tapi dia orang komplain. Kan, mengamuk-mengamuk sampai tak nak pergi masjid. Duduk dalam bilik. Marah-marah. Kan? Tak apalah. Jadi datuk ni minta, dia kata, "Ustaz, tolong bagi tazkirah sikit dekat dekat jemaah dia." Saya sebutkanlah, saya kata betul. Kita bukan tak boleh marah. Marah tu normal, kita manusia. Nabi SAW sebut la taghdab, jangan marah, bukan maknanya tak boleh marah. Maksudnya jangan bertindak dengan marah. Marah tu benda normal. Manusia memang mestilah marah, takkan tak marah kot. Kecewa, sedih, semua tu perasaan manusia. Dan dan Islam tak ajar kita supaya semua perasaan tu hilang sampai kita jadi macam robot. Tidak. Nabi SAW pernah marah, Nabi pernah kecewa, Nabi pernah sedih. Itu normal. Kan? Okay. Sedangkan Nabi SAW sebaik-baik makhluk. Tapi bagaimana bertindak dengan marah tadi tu? Jadi kalau diorang marah, kecewa, sedih, benda biasa. Tapi tindakan diorang macam mana? Tak nak pergi masjid. Dia tak boleh salahkan pihak syarikat. Sebab syarikatlah ni aku tak pergi masjid. Kan? Sebab dia sendiri yang rugi nanti kat akhirat nanti. Dia tak boleh kata, dah nak buat macam mana? Saya dijanjikan hotel depan masjid, sekali saya dapat jauh, saya tak nak lagi masjid. Kan? Bukan kita boleh jawab macam tu depan Allah Ta'ala. Kan? Depan Allah Ta'ala kita tak boleh jawab. Kita yang rugi. Dah sampai Mekah jalan beribu-ribu batu, naik flight lah kan? Naik flight. Beribu batu, sampai-sampai tak nak pergi masjid. Kan? Saya sebutkan, saya tak sentuhlah bab tu. Saya sebut tentang ni sekarang ni, esok ulang tahun tsunami. Kan? Tsunami 26 Disember tahun 2004. Okay. So 15 tahun dah besok. Dulu waktu tsunami berlaku, ada dua kelompok manusia yang menerima musibah yang sama tetapi respon yang berbeza. Ada satu orang yang diinterview oleh wartawan dengan penuh ketenangan, dia sebut dia anak dia meninggal berapa orang, saya tak ingat, 4-5 orang meninggal di tepi pantai tu. Seorang cikgu, dia bawa anak-anak dia bercuti tepi pantai di Penang, bercuti di tepi pantai, kemudiannya tsunami datang ambil semua sekali anak dia, meninggal dunia depan mata dia. Kan, memanglah sedih, takkan tak sedih kot. Tapi apa dia jawab? Dia kata, anak-anak saya adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa tu, serah pada Allah Ta'ala. Kan? Tenang, sedih, tetapi dia punya reaction dia tu hebat. Satu lagi kelompok, tak sempat wartawan tanya, memang dah nampak dah menjerit-jerit. Kan? Why me? Why me? Dia dah menjerit-jerit dah. Kan? Mujur malaikat tak turun waktu tu, tak jawab balik, why not? Kan? Itu je lah. Okay. Saya sebutkan, bukannya takdir tu. Takdir tu memang kita tak boleh nak ubah. Takdir tak boleh nak ubah. Tapi bagaimana kita react? Yang itu. Dan saya bagi contoh. Last ke. Saya bagi contoh. Bagaimana. Saya bagi contoh satu orang bapa yang bila nak pergi kerja, breakfast dengan anak yang nak pergi sekolah, tiba-tiba anak tadi tu terlanggar kopi, cawan kopi dia tu jatuh terpercik dekat baju dia. Baju dia basah kena kopi. Kan? Jadi si ayah bagaimana dia punya reaction? Yang tadi takdir, memang dah berlaku. Marah tu normal. Geram normal. Tapi bagaimana dia react? Kalau dia react dengan marah, dengan mengamuk pula pada anak, dia mengamuk-ngamuk pada anak dia, marah-marah anak dia, marah pula isteri dia kenapa letak kopi hujung meja. Kan? Marah anak dia, anak pula menangis. Bila anak menangis, anak pula terlambat, tak dapat apa, bas sekolah terlepas. Dia pun masuk dalam bilik kelangkabut, tukar baju. Tukar-tukar baju, ambil anak dia, kena hantar anak pergi sekolah dulu. Kan? Kalau tidak, bas sekolah ambil, dah terlambat. Dia hantar anak pergi sekolah. Dia hantar anak pergi sekolah. Lepas tu dari sekolah, nak pergi ke office pula. Dah tengah marah, kelangkabut apa semua. Tengok-tengok. Polis pula datang sebelah. Tengok tak pakai seat belt. Kan? Dah tengah marah. Tak fikir benda dah. Polis pula tahan tepi. Kena saman pula.
Kan? Sampai-sampai dekat office, tengok-tengok, ya Allah, beg pejabat pula tertinggal kat rumah. Kan? Sebab kelam kabut punya pasal. Kan? Akhir sekali apa yang disalahkan? Ini semua salah anakku tumpahkan kopi tadi. Kan? Dia salahkan anak dia tumpahkan kopi. Ini semua silap dia. Ataupun salahkan isteri dia. Inilah dia. Ada pula letak kopi je ujung-ujung meja. Itu yang kena tumpah, itu yang tumpah tu. Kan? Maksudnya dia, dia akan salahkan benda tu semua. Dia tak sedar silap dia adalah pada sebab dia react tadi. Cuba bandingkan dengan seorang ayah tu contoh. Jadi marah juga. Dia geram juga. Tapi dia diamkan. Dia tahu kalau dia mengamuk pun tak guna. Dia masuk bilik. Tukar baju. Dia keluar dari bilik. Anak dah naik bas sekolah dah. Dia pun ambil beg. Pergi pejabat. Selesai. Tak kena saman. Beg pun ada. Sebagai contohlah. Kan? Benda sama. Takdir yang sama. Takdir yang sama. Tetapi bagaimana kita react. Dan reaction kita tu yang Allah Ta'ala nilai. Bukannya... takdir tu yang kita tak boleh nak ubah. Kan? Takdir kita tak boleh nak ubah. So itu cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Berbeza dengan Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah ni dia dua kutub yang berbeza. Satu mengatakan semua benda Allah Taala dah tentukan, kita tak ada apa-apa dah. Satu lagi, semuanya kita yang tentukan. Kan? Allah Taala akan ikut apa yang kita tentukan. Jadi dia dua-dua tu tak kena. So balik pada tadi ni, kitalah yang patut untuk bersihkan jiwa kita. Allah ilhamkan pada kita kedua-duanya. Nak buat baik boleh, nak burukkan pun boleh, nak sucikan boleh, nak kotorkan boleh. Dua-duanya ada di hadapan kita. Maka pilihlah, berjayalah orang yang menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan? Rugilah, kecewalah orang yang mengotorkannya. Cukup setakat itu insyaAllah untuk pagi ni. Kita boleh solat sunat dua rakaat, solat isyrak atau solat duha, maka dapatlah mudah-mudahan pahala mengerjakan haji dan umrah. Bagi siapa yang solat subuh berjemaah, duduk di tempat semayang sampai naik matahari, solat dua rakaat, dapat pahala mengerjakan haji dan umrah. Jadi jangan tinggalkan solat dua rakaat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan kita, dan kita dapat ilmu yang manfaat. Pihak surau tanya saya tajuk sebenarnya, sampai semalam saya tak dapat tajuk. Jadi pagi ni dapat tajuk dengan surah yang dibaca. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau setiap sekali surah-surah tu dibaca tu kita cuba cari makna-makna dia. Mudah-mudahan. Mungkin kali ni kita lupa lagi, besok lupa. Banyak kali kita ulang, insya-Allah kita ingat. Mudah-mudahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفق أهلنا وقراباتنا في ديننا ولقدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهضوا بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.